Sebanyak 39 santri dan karyawan Pondok Pesantren Babu Salam di Depok, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Para santri dan karyawan yang positif COVID-19 menjalani isolasi di Pondok Pesantren. Ke-39 santri Pondok Pesantren yang positif COVID-19 diisolasi di dua gedung terpisah. Mencegah penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kota Depok melarang seluruh santri dan karyawan beraktivitas di luar pondok pesantren. Saat ini pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Ya. 32 tambah 17. 39. Pegawainya cuma 7. Jadi artinya pegawai dulu atau santri dulu? Sama. Oh, sama. Sama. Terakhir sama di PCR di hari Senin. Nah, sampai saat ini yang masih menjalani isolasi? Iya, isolasi. 39-nya? Iya, isolasi itu. Semuanya? Iya, ini. Ini yang pertama ya, yang pertama 17. Yang ini yang 22 ya. Iya.